Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Semen Padang. Di Masjid Raya Jabar Rahmah Semen Padang. Tadi alhamdulillah saya juga sudah selesai mengerjakan ibadah sholat Jumat dan sholat sunat. Sudah sholat Jumat. Tadi penceramahnya mengingatkan kita bahwa sekarang ini kita masih dalam bulan haram. Dalam bulan haram itu segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala perbuatan buruk yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meningkatkan amal ibadah kita di bulan ini. Ya God. Ya God. Siapa doa ya God. Jadi kita harus meningkatkan ibadah kita agar amal ibadah kita dilipat gandakan. Semoga segala kesalahan kita dapat diampuni oleh Allah. Dan kita juga baru selesai melaksanakan ibadah kurban. Kemarin ini semoga yang ibadah kurbannya diterima di sisi Allah. Seperti firman Allah, setiap bulunya dinilai dengan kebaikan. Semoga apa yang kita perbuat dapat dinilai amal ibadah oleh Allah. Semoga ini adalah langkah awal untuk tim Semen Padang agar dapat kembali ke Liga 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.